Dewa Juli. Tunggu wae. Kalah semua. Oma itu ya, mau maaf. Oma, apa? Kita dapat informasi dari ya, intelijen Captawa. Bahwasanya apa? Oma apa? Suka memberikan nasihat. Aduh, suka memberikan nasihat. Ambil. Iya. Enggak usah aneh-aneh begini, pokoknya. Enggak usah nakmari. Satu kepada Allah, dua kita harus bekti kepada ibu kita terutama. Wes, ikulah rezekimu lancar. Ngalir, ngalir. Deras. Persis. Oma nonton gini, astagfirullah ini anaknya kok enggak tobat-tobat ya gitu. Jadi Oma tahu. Waduh, persis. Benar. Apa yang ditakutin dalam itu? Jawabannya harus jujur maksudnya. Iya. Iya. Yang paling ditakutin benar dan jujur. Ini apa? Bisa, Oma. Ada aja deh, Oma. Jangan depan kamera. Soalnya kalau ini orang enggak diedit. Langsung di mau. Eh. Atos. Ojolatan. Nah, udah kita. Kita lagi mau ngobrol sama Oma. Apa ikannya kasih tahu Oma ini siapa? Ah, Oma ini yang punya bakso Malang Oma. Ya, yang ada di Lebak Bulus sampai SPBU 40. Ya, nomor enak banget. Ada nomor. Nomor telu. Nomor. Salah. Oma bercanda. Melo. Nomor 35. Ah, nomor 35. Berapa itu? 69. 65. Nomor 53. 35. 35. Telung polo limo. Telung. Tiga. Telu. Telung puyuh enak tuh. Telung puyuh enak. Telur puyuh. Itu telur puyuh. Nah, telung itu yang suka ngapain orang kan? Duduk. Oh, telung. Oh iya, Ma. Oma. Duduk. Boleh duduk enggak? Boleh duduk. Boleh cerita enggak, Oma? Cerita apa? Ini kenapa bakso Malangnya bisa enak gitu? Adek, ngapain? Kayak di Doni be ya. Di Doni. Ngerti enggak? Enggak. Ngerti enggak di Doni? Diludahi. Oma bikin sendiri atau? Bikin sendiri resep dari keluarga besar. Oh, resep asli ya, keluarga. Asli. Berarti Oma ini aslinya Malang? Asli orang Malang yang masak anak-anak dari Malang di bawah Gunung Kawi. Wow. Sing masak. Pawone ning gunungnya. Ya. Pawon itu dapur. Ya, pawon. Gunung Kawi. Gunung Kawi tahu kan? Tahu. Orang asli. Dewa Juli. Orang enggak gunung-gunung orang. Kalah ke kafe. Aduh. Dewa Juli. Tunggu wae. Kalah semua. Oma itu kok maaf. Oke, ini kayak gini loh. Gue wong latah, Oma. Aja latah sih. Iya. Enggak boleh latah-latah iki loh, Oma. Aja murep, enggak duwe uta. Aduh. Iya. Enggak iso ana utuke gak iso. Duduk menungso. Aduh. Apa? Kerja. Kerja. Iki lemu ngono lho, Dik. Iya. Biar kan sakit, Oma. Oh, kuru tak elek. Enggak mangan, elek, gatel. Lu ngapain? Wis karo carta wis gemu aduh. Padahal Dik, aku ndelok Dik iki cek nom. Cek nom dari muda. Oma tahu Gary itu dari muda. Nom. Iya. Ngene-ngene, nom. Aduh, nom dipangan. Iku godhong sinoman jenenge. Godhong sinoman iku sing dipangan. Oma, apa? Kita dapat informasi dari iya, intelijen Captawa. Bahwasanya apa? Oma apa? Suka memberikan nasihat. Aduh, suka memberikan nasihat. Ambil. Iya. Maaf ya, Oma. Ambil. Iya. Kok ketawa, Pak? Enggak boleh lho. Iya kan ke depan Amil. Iya. Amil. Amil. Kita mau minta. Amil. Oh, jangan. Amil. Wangsit. Iya. Ora usah wangsit. Ya. Enggak. Kiatnya. Yo. Gimana Oma supaya kita bisa sukses?
tunggu. Hah? Tunggu no, berdoa. Berdoa. Oh, kirain tunggu. Alas ketiga. Iya. Ini kekayaan Indonesia ya. Iya. Kekaya. Oma bagian dari Kecin. Estelan tiga. Bagian dari. Iya. Sing penting Estelan tiga. Boga. Boga. Itu etalase. Wih. Ini Oma bilang tuh, sing penting. Tunggu karo Gusti Allah. Tunggu karo Gusti Allah. Berarti kayak Pancasila. Ya. Tunggu karo Gusti Allah. Pancasila. Si Jalo ora tandingane. Yes. Tenan. Tenan. Lek nyate tenan. Si Jalo mesti ora ana tandingane. Pinter. Pinter banget, Mas. Nek etalase 3 bogo. Etalase 3 bogo. Ambil. Iya. Ambil. Iya. Iya Oma, apa? Banyak yang minta nasihat Oma katanya. Itu mereka minta dinasihatin apa sih? Boleh tahu nggak sih Oma? Keperluannya apa, nasihatinnya apa? Yang gitu. Paling banyak apa sih Oma? Masalah mereka yang tuh? Yang paling banyak itu dalam kehidupan itu kita harus benar dan jujur. Itu kunci dalam hidup. Harus apa Oma? Benar dan jujur. Benar dan jujur. Itu kunci dalam hidup. Itu kan kunci, kunci hidup. Mana tadi kunci mana? Kuncinya di sana taruh, di Palura. Dua tadi benar dan jujur. Benar dan jujur. Kuncinya di mana? Kunci dalam hidup. Kok nyari? Nah. Oma udah ngasih tahu. Kuncinya mana? Di mana? Benar, benar dan jujur. Benar dan jujur. Kunci mana? Benar dan jujur. Kunci di mana? Kunci benar dan jujur. Benar ya, Oma? Di mana kuncinya? Di benar dan jujur. Kuncinya di mana? Yang penting itu hidup itu hanya itu kuncinya. Ya. Yeah. Ya, setuju. Kalau kita masih punya ibu dan bapak, orang tua kita itulah jimat kita. Enggak usah aneh-aneh begini, enggak usah kena kemari. Satu kepada Allah, dua kita harus bekti kepada ibu kita terutama. Best, ikulah ikulahmu, rezekimu lancar. Alir, amin. Alir. Deras. Enggak usah deras kali Ciliwung. Ibu, ibu, ibu. Ya toh. Allah. 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 Orang ibu. Ibu sama macam-macam, orang sama macam. Oma sampai setua ini nih, tuh, orang setua ini belum merasa melawan ibu saya. Ya. Itu kunci. Good friends, dengar baik-baik ya. Mau sukses, kata Oma, ibu. Satu cari kuncinya. Eh, cari kuncinya. Kuncinya benar dan jujur. Kemudian ibu pertama. Ibu. 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 Ibu wis mati, Bu. Eh, masuk ibu wis. Masuk ibu sudah tidak ada. Belum akan melihat sebelumnya. Berarti bukan terputus ya Oma ya? Ya, tetap. Mau ngelawan kata-kata Oma, mau ngelawan. Yang ngelawan sopo iki PKI ya. Biasa kalau orang dilawan Oma, lawan. Gak berani. Kan yang wafat jasad ya. Yes. Ya. Arwahnya kan hidup di rumahnya Allah. Berarti kita tetap dapat ini Oma ya. Artinya enggak terputus ya Oma ya. Sudah ingat deh. Tuh, Dedi masih ada. Masih ada. Geri masih ada. Botak Anto gila begini masih ada. Dia masih ada. Saya doang Oma. Marisa enggak disebut. Bapak, ibu udah enggak ada. Marisa dua-dua masih lengkap ya? Alhamdulillah. Syukur. Berarti masih kunci. Jimat masih ada. Jimat masih ada. Jimat masih ada. Jimat awak hilang tapi jangan kecewa. Aduh, kata Oma enggak terputus. Jimat di emat-emat. Ah, jimat. Dimat-mat kayak apa? Dimat-mat. Mat-mat. Sing jimat, dimat-mat. Sing jimat. Artinya? Dihemat-hemat. Eh, dihemat-hemat. Doanya ibu. Ya, itu udah. Kabil. Berkah. Yeah. Berkah yang konon. Kayak konon surga berjalan ya, Om. Mari. Kalau sudah menikah, siapa pengganti ibu kita? Istri. Suami ya. Kita tuh mengganti ayah, itu harus banyak. Tuh, pegang. Ambil. Dan jangan pernah mengeluh hidup, nggak boleh mengeluh. Ya, tuh, Ger. Nggak boleh mengeluh, harus mengeluh. Gira yang sengsara gue ya. Apa kan dia pesan berikutnya? Gira sengsara gue. Apa tadi pesan berikutnya? Nggak boleh mengeluh. Nggak boleh mengeluh. Ger, tuh Ger. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Gak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh Allah marah. Allah marah.
Jadi nggak boleh? Nggak boleh. Mengeluh. Ya harus yakin, hidup itu harus yakin. Saya bersyukur aja selalu, alhamdulillah nikmati, syukur Allah. Ya. Iya, nggak boleh ngeluh. Nggak ngeluh. Gary, cuma kadang-kadang ngeluh. Gary, tapi kamu harus betul-betul, kalau kamu mau kembali menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, hindari hal-hal yang tidak baik. Dan itu kamu harus bisa. Lawan, berani. Harus kamu lawan. Jangan sering bergaul yang sama yang gak baik. Melawan itu harus dari batin sendiri, dari hati. Gak niatkan. Bisa dari orang lain, gak bisa. Ingat. Omong-omong, Ger, kamu tobat-tobat kalau kamu nyadar di sini. Enggak. Percuma. Ya kan? Tobat ya. Sekarang jadi sekarang. Mulai bagus tuh, Oma, lihat. Ya, emang belum tahu. Jadi, jadi dia akan, karirnya akan melesit ya, Oma ya? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Udah bagus sekarang. Aura juga udah bersih ya, Oma ya? Oma kan, Oma. Masih berantakan. Udah-udah. Lihat kejadian apa. Oma kan ngikutin. Ngikutin, Masya Allah. Jadi, Oma kejadian Bandung sama Jakarta Barat. Persis. Persis. Oma nonton gini, astagfirullah ini anaknya kok gak tobat-tobat ya gitu. Jadi Oma tahu. Waduh. Persis. Berarti curhat lagi. Ya. Enggak Oma, enggak seperti itu saya. Ya, itu tapi kisah yang kurang baik. Sekarang Gary udah bersih. Ya, dijamin ya, suci dari itu Oma. Kayak anak Tuhan. Harus itu. Udah dicuci sekarang Giri. Paling jamu doang ya. Apa kalau minum jamu boleh? Apa jamu? Jamu kan sehat. Tapi yang paling penting niatnya tadi di sini ya, Oma ya. Betul. Enggak boleh ngelawan orang tua. Berani ngelawan Oma? Kasihan Giri. Enggak boleh. Kasihan ibu kita di sana. Kalau ibu udah enggak ada, kasihan ibu. Yang sebetulnya dia baik ya, Oma ya. Dasarnya. Cuma dirusak sama orang lain. Ya, tuh. Karena ketidakpercayaan kepada diri sendiri. Ya. Habis luar ini. Oma, saya sempat terpikir itu. Ya. Tapi saya enggak pernah berani mengungkapkan rasa itu. Untung ada Oma sekarang. Jadi sebenarnya dia enggak percaya diri ya, Oma ya. Hamil. Mulai sekarang dia harus percaya diri dan yakin. Yakin. Bisa. Tidak terganggu oleh orang lain. Harus bisa bangkit dan berdiri untuk anak-anak dan istri. Ini anaknya. Memang ya, orang untuk benar itu susah, hambatannya banyak. Tapi kalau kita niat pelan-pelan. Teguh terus ya. Maksudnya itu perjalanan itu pelan-pelan itu. Enggak bisa langsung sekarang juga lah, pelan-pelan. Iya sekarang niatnya. Sambil, ya niatnya sudah. Oh, alhamdulillah. Enggak boleh takut, enggak boleh apa. Kita harus percaya kepada diri kita. Kalau Allah pasti akan memberikan jalan. Tapi untuk sesuatu yang baik itu enggak ada yang susah ya, Pak. Takbir! Allah! Susah. Kalau nggak datang dari dalam batin kita, ya. Harus kita nyabri. Nah Oma, ini kan mereka masih punya ibu nih. Aku nggak punya Oma, minta satu ibunya. Pasti. Nah, ini Oma kasih tahu nih mereka supaya sukses Oma. Apa tipsnya tuh? Kalau Oma kan sampai sebesar ini, setua ini belum pernah melawan orang tua kan? Saya hindari dari dulu, dari muda saya hindari. Lu jangan ngelawan. Siapa yang ngelawan? Saya, Dad. Sama kau doang ngelawan. Aku kayak orang tua dilawan terus sama. Yang penting kan benar dan jujur kata Oma. Iya maksudnya orang tua itu jadi jimat. Ya. Nanti Ger, Oma. Setelah ini nanti kamu saya kasih sendiri. Supaya kamu lebih yakin. Amin. Amin. Diri, amin. Lebih bertanggung jawab. Oma harus adil dong. Aja. Oma harus adil dong. Nanti. Masa Giri aja? Nanti dilihat satu-satu. Ya kan? Setelah tahu namanya satu-satu nanti baru ketahuan. Masya Allah. Ini jeleknya, ini baiknya, ini benernya. Amin. Gitu. Yang paling penting benar dan jujur ya Oma. Itu aja kunci hidup, gak ada kata lain. Oma, yang dimaksud orang tua sebagai jimat, terutama ibu. Perlakuan kita harus bagaimana Oma? Bekti. Berbakti. Indra. Bekti sama ibu. Bukan itu Indra Bekti. Oh Indra Bekti. Ini berbakti. Berbakti. Enggak boleh ngelawan loh. Bekti sama ibu. Adil. Iya. Yeah. Iya enggak? Bekti sama ibu. Kita ngurus. Berbakti. Iya kan? Rezeki Kak berapa? Bentuk baktinya seperti apa sih, Om? Itu satu.
kita punya berkah ya, walaupun sedikit kita beri ke ibu. Kan ibu nggak pernah meminta. Betul. Iya, betul. Benar-benar. Orang tua tuh nggak pernah ada yang minta ya, Maya. Ada orang tua yang meminta. Doa, doa ibu, doa ayah, doa kedua orang tua kita pasti nama kita disebut di hadapan Allah. Pasti. Pasti, Oma. Pasti. Ya kan, kan ada lagunya ya kan. Doa ibu, setiap ibu berdoa nama kita pasti disebut. Iya. Doa ibu sepanjang jalan. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Sepanjang jalan. Kalau enggak nanti nih. Enggak, lagu bahasa. Wajai berhenti dong doanya. Bahasa Inggrisnya kalau lagu bahasa Inggris mother how are you? Jadi itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Mama, apa kabar hari ini? Mas Gary, aku tanya, Mas Gary apa sekarang yang paling ditakutin dalam kehidupan? Habil. Ngomong. Ngomong. Apa yang ditakutin? Harus yakin, jangan takut. Apa? Jujur. Yang paling takutin. Tadi harus jujur dan berani. Eh benar. Benar. Apa yang ditakutin dalam itu? Jawabannya harus jujur maksudnya. Iya. Iya. Yang paling ditakutin. Benar dan jujur. Ini apa? Bisa, Oma. Ada aja deh, Oma. Jangan depan kamera. Soalnya kalau ini orang kan diedit. Kurang ajar. Kurang ajar, enggak. Suka enggak diedit. Yang paling ditakutin ini apa ini? Jadi saya. Iya. Lagi ditunggu malah. Iya. Gua tau kan diedit aja, tapi dia suka blang gitu. Benar? Blang. Jadi apa yang ditakutin? Langsung ditayangin. Blang. Mas Gary banyak yang harus hati Oma utarakan. Tuh. Iya. Gak apa-apa, nanti selesai ini kita duduk sering kita utarakan demi bukan apa, bukan untuk buka oh Mas Gary jelek enggak, tapi ini loh jalan untuk perbaikan ya Oma ya. Iya, alhamdulillah. Oke, gue harus jangan harus takut, nanti Oma ngobrol sama Gary gue rekam, ntar kan tetap gue upload. Gua buka yang lain-lain nih. Ya? Tenang, tenang, tenang. Jadi, bareng nih. Tenang. Habil dulu sekali, Habil, Habil. 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 Tenang, tenang. Tenang, tenang. Baik. Oke. Oma, terima luar biasa atas sharingnya. Oh iya. Jangan lupa kalau main ke Lebak Bulus, langsung SPBU aja mampir ke Taman SPBU, okay. Langsung nikmatin sajian yang nikmat dari Bakso Malang Oma. Nomor berapa ini? Yeah. 35. Jangan lupa subscribe, share, komen semuanya. Suasananya yeah seperti yang dilihat sekarang dan keren banget. Dan rasanya jangan percaya kalau enak sebelum kalian nyoba. Tempatnya nyaman banget ya. Oke, silakan.